Ya, Bang. Maulana. Panggilan? Abdi. Abdi. Enggak, sebentar aja, Pak. Berapa? Sebentar. Ya, gua lagi. Gua bulanan, Pak. Gua bulanan. Di mana aja mengedarkan itu? Banjarmasin. Banjarmasin? Ini ke, sampai ke Martapura ya juga? Baru dua kali. Baru dua kali. Sebulan habis berapa dia menjualnya? Berapa? Sekarton. Satu bulan. Itu untungnya berapa tuh? 3 juta. 3 juta. Ya, untuk sementara karena memang kami yang menangani, jadi saat ini ditangani oleh Polsek Martapura Kota dan tersangka pun sudah diamankan di Rutan Polsek Martapura Kota. Ini diamankan di mana dia, Bu? Pas lagi pada saat penangkapan tuh. Kita awalnya memang dari masyarakat dulu, masyarakat memberikan informasi bahwa ada terjadi sering terjadi transaksi di pasar TPS yang tempat kebakaran itu, yang ruko yang terbakar kemarin. Kemudian dari hasil informasi itu kita lakukan penyelidikan dan ternyata alhamdulillah memang ini mungkin orangnya pemain baru, jadi dia belum tahu situasi masyarakat di kota. Pada saat kita tangkap juga alhamdulillah ada barang bukti yang ada padanya itu ada di. Thank you.